dengan jelas di layar kaca Anda kalau keempat peserta kita wajahnya diliputi dengan tanda tanya dan misteri sesuai dengan babak yang kita mainkan yaitu kata misteri. Jawaban yang benar yang ada di pantai adalah sepi. Ini pantai mana, Pak? Maksudnya gimana sih? Dah, kasih tahu dah, kenapa dah? Salah dah. Kalau pantai itu ramai banget. Nah, Anda tahu. Pantai itu ramai. Ramai. Lah kalau yang ada di pantai, di sini kan sepi. Berarti nggak ada apa-apa di sini. Yang ada di pantai semua. Bapak yang, maksud ngebahas yang mana sih? Yang ada di pantai, di sini? Yang nggak ada. Oh, sepi, sepi di sini. Bapak tadi pengen menambahkan pertanyaan di sini tidak? Saya tanya. Loh, ya Bapak tadi menanyakan yang ada di pantai, di sini, pakai kata di sini tidak? Saya tanya. Saya tak, kan saya tidak, apa yang ada di pantai? Saya nggak pakai pertanyaan seperti Pak, itu. Pak, kenapa harus pakai kata ada, nggak pakai kata lain? Yang lain di pantai. Nah, di sini sepi. Oh, yang lain di pantai, di sini masih ada yang lainnya lagi. Yang ada di pantai. Yang ada di pantai, berarti yang di sini yang nggak ada. Iya. Kalau nggak ada coba-coba, sepi. Yang ada di pantai, sepi. Oke, baik. Kok sepi? Kita kasih semangat dong. Nah, ini. Nah, yang ada di sini, rame. Semangat, karena memang pada ada di sini, nggak di pantai. Kita akan cek nilainya siapakah yang akan mendapatkan hadiah tanda tangan dari Justin Bieber. Tim A berhasil mengumpulkan poin 50. Tim B berhasil mengumpulkan poin minus 50. Berarti pemenangnya adalah tim A. Dan sekali lagi, selamat kepada tim A karena Anda berhak membawa pulang hadiah seperti apa. Silakan, Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah tanda tangan Justin Bieber yang dipersembahkan oleh Pak Cecep, pengusaha travel dan juga penggemar Justin Bieber. Silakan bawa pulang. Ya, pengusaha apa sih, Pak? Pengusaha travel dan juga penggemar Justin Bieber, Pak Cecep ini. Menyumbangkan salah satu koleksinya untuk pemenang kuis pada malam hari ini. Dah, terima kasih. Ini persembahan dari Pak Cecep. Sekali lagi Pak Cecep, terima kasih. Makasih Pak Cecep. Kalau mungkin ada pengusaha lain yang ingin menyumbang, silakan kita beri kesempatan. Ntar dia lagi mukanya, Pak. Terima kasih. Aman, terima kasih, Pak. Buka nih, Pak. Tanda tangan Justin Bieber ya, Pak ya? Ya. Tanda tangan persembahan dari Pak Cecep. Wow, kok begini doang? Bagus loh. Coba, tanda tangan Justin Bieber. Iya. Tanda tangan tuh gini. Tolong Pak, dijelaskan. Ini maksudnya apa sih Pak? Signature, tanda tangan. Signature. Pak, kita punya bukti otentiknya Pak. Bukti otentik, silakan kita lihat. Justin Bieber bisa diperlihatkan fotonya. Di tangan Justin Bieber ada tanda X ini, kayaknya persis. Loh. Persis ini. Ya Allah. Ya. Ini ada, ini tanda ini di tangan Justin ada. Jadi itu tanda tangan. Iya. Pasti betul sekali ya. Sangat nyata adanya kalau ini ada tanda tangannya Justin Bieber. Selamat sekali lagi untuk Indah dan juga Kak Bedu di tim A. Tapi kalau konklusi yang satu ini saya jamin 100% itu pasti akan langsung menyentuh hati Anda. Akan memberikan warna di hidup Anda bagaikan setetes bandrek di tengah lautan ya. Coba silakan Pak. Konklusi yang sangat kita tunggu-tunggu Pak. Setetes bandrek di tengah lautan itu bisa terasa karena mungkin sama yang bawa-bawa bandrek gitu masuknya. Begini, kita bicara masalah cerewet. Tadi saya katakan orang yang terlalu banyak bicara itu seriwis. Itu termasuk kategori cerewet. Jadi yang perlu Anda ingat begini. Orang yang terlalu banyak bicara itu cerewet namanya. Tapi orang yang banyak bicara terlalu itu Roma Irama namanya. Terlalu. Saya nggak mau terlalu banyak mengucapkan kata itu, cukup satu kata. Terlalu. Baik, tapi terima kasih banyak sekali lagi untuk bintang tamu kita Indah Permatasari. Terima kasih banyak juga untuk Menteri Cacat kita Bang Akbar. Dan juga KPP juga. Dan juga pemirsa yang ada di studio dan juga penonton yang ada di rumah. Jangan lupa saksikan terus. Kita berjumpa lagi setiap weekend di WIB Waktu Indonesia.